baik-baik saja. Alah, ya tentunya saya selalu mendoakan progres semua selalu sehat, bugar, dan rezeki lancar. Hari ini kita main ke angkringan ya guys ya. Jadi apa saja keseruan kita pada hari ini, main ke angkringan. Hari ini untuk progres yang belum pernah ke angkringan, boleh coba untuk mampir. Jadi enaknya apa sih main di angkringan? Makanan-makanan kuliner apa saja yang bisa kita nikmati? Mari kita ikuti terus video kita sampai akhir ya guys ya. Oke. Bruto itu pantatnya ayam. Sisi jahe, terus kepala. Ini ada usus ini guys. Usus, tempe, telur, mendoan, dan ini yang namanya ciri khasnya nasi kucing. Isinya ini 2000 guys, masih ada makan nasi 2000. Dan di sini ada pesan saya susu jahe. Ini susu jahe ini bukan soda gembira ya. Jadi ini ketapa merah ini ya. Kayu secang. Kamu pakai kayu secang. Jadi merah. Cuma di sini nih yang jahe susunya pakai kayu secang, jadinya merah. Ciri khasnya ini berdua ya. Ya cuma saya merah. Dan pasti apa bang? Pasti apa? Pasikin. Pasikin ini di angkringannya Pasikin. Jadi Pasikin ini angkringannya di buka di Jalan Buntu, perempatan Buntu yang arah ke Cilacap. Jadi cuma di sini kayaknya jahe susu yang pakai kayu secang jadi merah. Pedas. Inilah enaknya nongkrong di angkringan guys ya. Jadi di sini juga ada mas-masnya nih yang nangkring di sini juga. Ini yang bawa truk ini apa ya? Biasa mampir di sini mas? Biasa. Iya. Apa sih mas enaknya nangkring kalau di angkringan kayak gini? Kalau truk sih biasanya sambil uang istirahat, terutama yang hilangkan rasa kantuk. Apalagi sambil minum, kopinya kan langsung. Kopinya langsung. Kemarin kan tremor. Oh iya. Jadi
itu guys, jadi kopinya itu fresh, airnya masih panas. Udah ini. Loro ya. Nah, gorengnya loro. 6. Jahe susu. Sebelah sayapnya siji. Sayap pesawat. Oh, pesawat siji. 15. Kopi godula terus sama apa? Gorengnya. Pisang. Loro. 2-1. Jahe susu nih. Itu jempolnya kali ini kayak lagi di shooting. Jadi susunya mantep guys. Jadi ini ciri khasnya di sini punyanya angkringannya Pak Sikin ini, jadi susunya yang lain daripada yang lain. Merah. Kayu secang. Kayu secang dan kata bapaknya tadi itu mantap. Mantap. Jadi ini guys ya, hari ini kita main di angkringan. Jadi seperti inilah suasana di angkringan malam hari, buat nongkrong tuh cocok dengan pesan minuman yang masih hangat dan makanan-makanan juga yang bisa diangetin lagi ya, Pak ya, bisa diangetin lagi. Dan ini nih ciri khasnya nasi kucing atau sego kucing. 2000 masih bisa makan ini ya. Jadi untuk saat-saat seperti ini masih bisa makan 2000 dan lauk-lauknya yang ya seperti inilah nasi kucing. Gimana guys? Asik juga ya kuliner nongkrong di angkringan hari ini. Jadi kalau bisnis seperti ini berani tampil beda, lain daripada yang lain, berkreatif sedikit. Pelanggan bisa ingat dan mau mampu lagi di era sekarang ini, serba dan susah. Seperti inilah kreatifnya para pedagang kuliner. Oke, sampai di sini dulu edisi main kita di angkringan bersama Pak Sikin yang lapak angkringannya di perempatan Buntu, Banyumas. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Yogi Panadito Channel. Selalu bersyukur atas apa yang telah kita dapat. Tetap semangat. Semoga harapan-harapan broges semuanya segera menjadi kenyataan. Dan berkah tentunya. Terima kasih. Bye-bye.